jenis-jenis kren terbesar di dunia. Cekidot. Asian Hercules. Derek Hercules Asia memiliki panjang lebih dari 240 kaki dan lebar lebih dari 130 kaki. Beratnya teman-teman smart 5.900 ton dan memiliki kapasitas angkat 1.600 metric ton. Untuk mengangkat beban yang setara dengan 2.000 mobil kecil. Nice. Kakum Kren. Derek Getri Kokums setinggi 453 kaki. Dibangun pada tahun 1973-1974 untuk digunakan dalam pembuatan kapal di galangan kapal Kokum di Malmö, Swedia. Derek tersebut memiliki kapasitas angkat 1.500 ton dan relnya sepanjang 2.329 kaki. Saipem 7000. Saipem 7000 kolosal dibangun sebagai kapal yang digunakan untuk memasang geladak platform produksi minyak besar serta struktur pendukung. Menampilkan dua derek yang berputar penuh dengan boom sepanjang 459 kaki. Setiap derek memiliki kapasitas angkat 7.000 ton dan masing-masing derek ditenagai oleh mesin 15.600 horsepower. Oh my god! Liber LR 13.000. Adalah crawler crane paling kuat di dunia. Dirancang untuk digunakan dalam konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir. Boom utama LR 13.000 dapat mencapai ketinggian 473 kaki dan crane memiliki kapasitas angkat 3.000 ton. Derek itu sendiri berbobot 748 ton. Wow! Liber 11.200-9.1 adalah boom kren teleskopik tertinggi dan terkuat di dunia. Sepenuhnya dirakit, peralatan yang mengesankan ini dapat mengangkat hingga 1.179 ton dan mencapai ketinggian 550 kaki dengan ekstensi terpasang. Truk 18 roda ini ditenagai oleh mesin 8 silinder 16,2 liter 680 horsepower. SGC 88.000. Merupakan crawler crane yang dikembangkan oleh SCMG. Ini berhasil menorehkan rekor baru di dunia dalam bidang konstruksi.
Disebut juga sebagai kren terbesar di dunia yang memiliki kapasitas angkat maksimum hingga 4.500 ton. XGC88000 berhasil mengangkat beban 4.500 ton dalam uji coba dengan boom utama 196 kaki setara ketinggian kurang lebih 60 meter dan menahan beban di udara selama 20 menit lalu meletakkannya kembali di tempat yang tepat. Keren. Nice. Big car. Dikenal dengan nama Cerence SGC 250 atau Cerence Giant Crane buatan Belgia, adalah crane terbesar di dunia dengan jangkauan maksimal 275 meter, mampu mengangkat setara dengan sekitar 1000 gajah Afrika atau setara dengan 1600 mobil keluarga. Pengangkat yang sangat besar ini didukung oleh 52 kontainer penyeimbang yang masing-masing berbobot 100 ton dan ditenagai oleh 12 mesin. Wow. Mantap. Terima kasih sudah menonton videonya.